Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Bruy semua. Ketemu gue lagi bersama Eris Ketru, tentunya di Fishing Vlog Indonesia channel Terasoy dan Tergebroy. Kali ini gue mau jalan, mau vlog behind the scene-nya musisi mancing. Kebetulan mereka lagi mau live malam ini di RCTI, jadi gue mau vlog hari ini dari dia GR sampai nanti live. Nggak mesti video mancing terus kan, tapi video yang kayak gini nih, teman-teman mancing ada yang bisa main musik, kenapa gue nggak vlog gitu kan. Oke, tentunya juga kebetulan gue langsung sama Mas Oni. Woyo, dia pentolannya musisi mancing. Salam jadi musisi mancing, cereng-cereng. Nah, jadi nanti gue vlog nggak apa-apa ya Mas ya. Ya, sampai. Siapa tahu kan subscribernya Eris Ketru kan bisa lewat-lewat juga ke channel musisi mancing. Nah, gitu. Oh, dengerin, lo harus subscribe juga ya musisi mancing. Mungkin kedepannya mudah-mudahan lebih jos lagi kan, mancingnya juga, musiknya juga. Pasti. Oke, sampai ketemu nanti di studio RCTI. Bye. Oke, bro, gue udah nyampe di studio berapa nih Mas? Studio RCTI Plus. Studio RCTI Plus khusus buat home pijat. Keren ya, keren ya. Keren ya. Oh, ada keren ya. Sehari-hari saya kalau itu joran ukuran berapa? Kemarin kita pakai P20 ya. P20 ya, gede. Ya? P20. Ada juga sih P12-nya. Sukses. Gokil kan, gokil kan. Fishing Vlog Indonesia. Guys. Jangan lupa subscribe. Ntar bisa ngobrol kita ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ini musisi mancing lagi, Bri. Jadi dia masih dia sebagai angler masih memikirkan gimana cari uang. Oh iya dong, kalau enggak kita berangkat pakai apa? Bukan gimana cari jadwal mancing untuk dapat uang. Emang gitu ya, terus enggak kerja dapat uang. Oh, buat pemirsa Fishing Vlog Indonesia ya, nitip aja nih. Jadilah kayak Harry Skatru, jadi biar mancing spread. Nah, Om Dit, makan siang ya? Makan siang. Jatahnya apa? Kalau lagi kerja kita harus tetap sehat. Wih, kan? Tuh, ada rendang. Jatahnya tahu balado sama apa nih, sayur buncis. Sayur buncis ya. Iya. Ini udah mewah gila lo. Gua dapat jatah enggak? Ada dong. Serius. Dari Skatru udah gua siapin yang tahunya dua. Iya. Bener, tahu dua sama tempe doang dua ya. Dagingnya enggak ada. Temen-temen nih udah mau mulai GR nih, musisi mancing nih. Nih sini di Omeri. Nih, gua kasih lihat lapak gua kalau enggak mancing. Nah, ini tempat GR. Ini bukan musik ini, tempat mainnya juga begini. Jadi kalau Indonesian Idol itu yang tampil di depan bandnya di sini nih. Oh. Di kolam kalau kita istilahnya, Pak. Di backstage. Iya, yeah, backstage. Oh. Kita bilangnya kolam karena kita di bawah. Jadi lu kayak anak tiri dong kalau di backstage main musiknya. Tapi kalau gua ngambek main enggak. Sampai depan bisa. Bisa. Lihat tuh, coba. Silakan. Oh iya deh. Tuh ada monitor terus sono. Lampu kan. Ini backstage-nya Indonesian Idol musisi mancing. Mau mulai ya Mas ya? Sekarang latih mereka yang sendiri-sendiri. Oh, satu orang satu nih? Satu orang dua lagu. Ada yang dia sendiri, ada yang duet. Pantesan lu gak pernah nongol di Indonesian Idolnya, tapi di belakangnya ya? Oh iya, karena kita bayarannya mahal kalau sampai kelihatan mukanya. Udah berapa lagu lo GR? Udah 3 penyanyi dari Idol, 1 penyanyi 2 lagu, jadi udah 6. Ini kita break dulu karena ada trouble sedikit. Ya ginilah, basically bekerja musik, apalagi program dengan durasi seperti ini, kita kayak model kali ya, basically adalah menunggu. Menunggu? Iya, karena menunggu ya. Kita, kalau gue ngomong kasar, kita dibayar untuk menunggu sebenarnya. Iya. Mungkin kalau teman-teman di rumah cuma nontonnya 3 jam. Cuma 3 jam, tapi kita
kalau teman-teman tahu kita bisa datangnya dari jam 10, dari jam 11. Proses ya. Demi kepuasan teman-teman di rumah. Mending mancing, mending main band. Abis main band baru mancing, karena ya kayak ngana aja. Mancing kan untuk dapat track video yang 12 menit, 10 menit itu mungkin harus seharian ya, enggak benar enggak, Bro? Ya kayak gitulah, sama lah kurang lebih. Jadi life is about waiting. Waiting for the right time. Aku udah, kamu gimana? Oke, lanjut Om Dun, thank you. Siap. Oke, ngobrol-ngobrol sedikit, Mas Oni. Iya. Ini Mas Oni and friend, teman-teman, bro-bro semua udah tahu. Udah berapa kali lo masuk di apa namanya vlog gua kan? Nah ini juga ada Om Budi Bas. Mas, gua kan selama ini seringnya mancing banget. Iya. Mas, sering mancing sama lo. Nah, terus gua pengen tahu nih ya. Ini banyak tentang cerita bukan mancing. Ternyata tentang kerjaan lo. Nah, proses-prosesnya Indonesian Idol atau acara-acara seperti ini yang lu pegang nih bagaimana sih? Ya, mungkin tadi lu udah liatin ya di backstage kita mainnya seperti apa, posisinya seperti apa, main musik kayak apa. Cuman sebelum ke situ, gua biasanya nih, ini live Senin, gua hari Rabu gua dapet lagu. Lagu apa yang mau dibawain, terus gua edit dulu karena biasanya nggak full atau urutan. Nggak bisa mancing ya? Nggak bisa, belum nanti dulu. Itu kan Senin, Selasa, Rabu ya. Selasa gue pasti bisa mancing lah. Rabu mulai gue mulai potong lagu, nulis ya. Terus latihannya hari Kamis, bro. Hari Kamis latihan. Nah, Jumat ini udah mulai nih racun-racun betul banget. Mancing, bisa mancing di mana aja. Terus gue masih ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu nih kalau nggak ada kerjaan lain. Bicara tentang idol doang ya, kecuali job yang lain. Udah Minggu sebaiknya kita sore sudah istirahat karena karena Senin sudah mulai balik lagi ke yang tadi barusan nih, hari Senin kayak gitu kurang lebih. Menurut lu kerjaan apa namanya ngeband, terus pokoknya job-job ngeband lah ya, menghasilkan gak sih dibanding mancing? Yang jelas pertama saya panjatkan puji dan syukur dulu karena kerjaan saya top, hobi saya juga top. Oh ya, gitu. Emang selera ketemu hobi itu enak banget. Cari duitnya. Main musik senang. Jadi kerjaan kan. Dapat duit lah. Hobi senang dikasih duit. Cuman yang belum ini sekarang mancing yang dapat duit. Belum. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti. Gua enggak muluk-muluk sih, Mas. Jadi pemeri. Yang penting bukan dapat duitnya lah. Siapa, tapi kalau mau ngasih duit boleh. Masih produk juga. Asik. Tapi yang penting gimana caranya supaya kita bisa ngetik. Modus nih, Mas. Tanpa. Modus nih, Mas. Tanpa. Mau. Sotol. Nah, gue pengen tahu juga apa namanya, capek nggak sih lu ngeband kayak gitu? Kan tadi gue lihat nih lagu satu lagu diulang lagi, satu lagu latihan lah istilahnya, GR ya tadi gue lihat. Kan tadi satu lagu kira-kira lah, kalau yang lu lihat diulang berapa kali? Paling banyak tadi empat. Empat. Lu kalau uncal gini berapa ratus kali? Capek juga kan? Jadi sama. Mau mancing jeng-jeng, ulang lagi jeng-jeng, belum strike, anggap aja belum strike. Begitu udah enak, wah udah enak nih. Audio udah enak, penyanyi udah enak, kita musik enak, semua. Itulah strike kita dalam bermain musik, sama pas itu uncal. Supaya berapa harmonis ya? Lagu gak bisa? Seribu kali mocel, tapi ku tetapnya ya. Seribu kali uncal, iya. Seribu loh, kita baru empat, bro. Berarti sama aja ya? Sama. Capek juga capek. Filosofinya tapi sama. Tapi ya semua harus. Tapi capek kan puas kalau terbayar dengan ini. Yes. Soalnya kayak strike ikan aja, begitu udah strike juga pasti mancing lagi kan lo? Ya kayak gitu, kayak main musik udah strike ya? Ya, lagi lain. Oke. Okay. Nih, besok kan Maret ada acara Indo-Fishing. Okay. Mungkin nih lumayan acara fishing terbesar ya di Indonesia bahkan. Emang ya?
kelihatannya seperti itu. Amin. Nah, menurut lu bagus nggak sih acara-acara seperti ini? Bagus lah, bagus karena buat itu apa? Pasti ya satu pendekatan dari produk apa namanya satu produk ke konsumennya, konsumen ke produknya. Orang dulu kita mancing itu selalu menghabiskan waktu dan segala macam. Tapi sekarang ternyata industrinya gila menjadi pemasukan yang bagus juga dan maju, teknologi mancing juga di dunia ini semakin maju dan nggak hanya mancing itu apaan sih, bukan itu, jangan salah, banyak juga yang orang mancing profesional dibayar dari situ. Iya. Nah, kira-kira nanti kalau diundang untuk perform nggak perlu diundang, aku ini malah baru pengen ngomong, tolong dong, main dong, kayak karena kayak dulu kita musisi waktu masih pengen main, kita pengen dikenal tuh 17-an gitu, kita minta main bro. Nah, jadi benar. Iya, tapi ini kan lu nggak dibayar. Kita main emang untuk dibayar selalu. Berarti emang ini kita, jiwa raga lu ya sebagai angler lu ikut berdedikasi di situ. Iya. Kita juga pengen pertama. Iya, enggak dibayar dulu enggak apa-apa. Ntar naik tripnya aja. Nah, Mas, yang terakhir nih. Gua pengen lu sama Om Dut sedikit dong kasih lirik-lirik lagu buat broy-broy gua. Oh iya. Terserah lagu apa. Kita siapin pokoknya. Lagu apa? Pokoknya seru. Pakai alat musik nggak? Ah, pakai dong. Pakai alat musik ya, kita jalan sana. Iya. Biar tahu kan. Blues gabus. Cita-cita yang di Pabarus kita kecil rata. Pama dan Ayu Ting Ting, kita bersama.